Aku dah tak tahu dah nak shoot angle mana lagi. Dekat sini aku dah shoot straight, dekat tepi ni dah shoot, dekat sini dah shoot, dekat sini dah shoot, dinding plane kosong pun dah shoot, dekat sini dah shoot. Aku dah tak ready nak shoot kat mana, dekat dalam studio aku ni. So aku plan macam aku nak buat lagi satu studio aku dekat tingkat atas. Ni bilik tetamu. Bilik tetamu ni dah adalah barang-barang apa semua mak aku datang. Tu bilik aku. And ni bilik yang aku rasa macam nak buat studio lah kat sini, sebab dia punya view pun macam nice juga. Okay, bilik ni officially-nya memang bilik kosong yang tak ada apa-apa, yang bunyi pun agak echo. So aku plan, tak tahu lagi lah dalam masa terdekat ni lah, ada company atau brand ni nak bagi aku meja and kerusi. Ha, meja and kerusi, meja yang boleh naik sendiri, yang macam standing desk. Yes, standing desk. So, kita orang tengah deal kalau meja and kerusi tu sampai, kita akan buat studio aku. Dekat atas aku akan buat shoot sahaja. So, nanti bilik ni akan jadi bilik untuk aku edit sahaja. Dia tak ada shoot-shoot apa. Ada shoot sikit-sikit je lah. At least tak ada lah, korang akan nampak angle yang sama je kan. Aku tahu korang mesti bosannya. Angle sama je. So, nanti adalah kelainan sikit. Tapi tak tahu lagi, tak confirm lagi. Barang tu pun tak sampai lagi. Aku akan cubalah untuk decorate sikit bilik tu. Kita akan buat second studio. Nanti kita akan buat next video lah tu. Kalau jadi, ni baru dalam cakap proses pembikinan. Ada barang lagi sampai. Ni aku rasa barang untuk korang, bukan untuk aku. Aku akan bagi kat korang. Tadi Farisha dah marah-marah dah, barang sampai. Barang apa lagi sampai? Apa dia? Dia tak boleh kacau privacy dapur Farisha. Itu umpamanya studio dia guys. Itu umpamanya studio dia. So kita tak boleh nak kacau studio dia. So kita jom kita tengok barang apa ni. Aku rasa ni barang untuk korang, bukan untuk aku punya. Kalau orang lain, wife akan marah sebab husband dia beli barang macam banyak-banyak kan, macam habiskan duit apa. Tapi aku bukan habiskan duit, aku habiskan masa. Sebabnya bila sampai barang, aku kena buat video. Kita tak boleh nak keluar rumah. So yang ni dia hantar bukan untuk di review, tapi untuk aku bagi kat korang lah as a giveaway guys. Siapa je yang tak nak giveaway kan. Yes. Ya yeah guys, aku ada 2 vacuum daripada 70 mile. Dia punya vacuum ni memang kecil, senang nak pegang. And dia tak ada wire, so kau boleh on. Kalau full charge kau boleh vacuum ataupun kau boleh guna dia selama 25 minit guys. So aku pun pernah review pasal dia punya dashcam. And memang nice dia punya dashcam. Dia punya quality tu memang nice walaupun harga dia murah. And aku nak beritahu kat korang yang 21 hari bulan Oktober ni 70 Mile ada brand exclusive day dekat Shopee guys. Means kat sini dia akan ada discount kau-kau sebanyak 30%. And dia ada limited offer juga untuk voucher 21 hari bulan Oktober guys. Bukan sekarang, tak perlu pergi sekarang guys. Dia punya brand exclusive day ni lagi gempak daripada ada yang 10-10 tu. And yang paling best sekali kat sini, dia ada lucky draw, cabutan bertuah. And korang boleh menang banyak hadiah yang menarik guys. Antara hadiah yang kau boleh menang adalah iPad Air yang harga dia RM2,700. Lepas tu dia ada Xiaomi scooter. And then dia ada 3 air purifier untuk korang menang. Lepas tu dia ada 8 guys, 8 Mimo Wash. So macam mana nak join this lucky draw? Senang je, kau tekan link dekat description ni. Dia akan bawakan korang kepada Shopee. And kau beli dia punya dashcam. After kau dah beli tu, kau kena beli pada 21 hari bulan Oktober ni. And then kau tunggu je barang tu sampai. Lepas barang tu dah sampai, dekat Shopee kan dia ada macam feedback kan. Kau boleh ambil gambar, ambil video and tulis dia punya feedback, bagi rating pun semua kan. Kau upload gambar ataupun video and bagi rating yang good-good semua. Lepas tu done, pihak 70 Mile akan pilih siapa pemenang dia. Kalau korang confused nak beli dia punya dashcam yang mana satu, aku boleh recommend kat korang. Yang paling top selling adalah A500S and A800S. Yang tu memang ramai orang beli and dia punya function pun agak okay. And at the end of this October, dia akan ada function baru yang dia akan update lah. Dia ada function 24 jam record. Means kat sini kalau kau parking kan, kau matikan kereta pun, dia still on lagi dia punya dashcam tu. Kalau kau tengah parking kereta kan, tiba-tiba ada orang langgar kereta korang masa tengah parking. So kalau tak ada function tu, korang tak tahu yang siapa yang langgar korang punya kereta. Tapi kalau kau nak guna yang parking mode tu kan, kau kena beli sekali dengan dia punya wire. Nama dia Hard Drive Fuse. So kat sini semua aku dah letak dekat description dah. Jangan lupa juga punya vacuum ni untuk aku giveaway kan kepada korang semua. So jangan lupa guys, check out link dekat description and beli produk daripada 70 Mile pada 21 hari bulan Oktober ni guys. Okay guys, good luck, back to the vlog. Pening guys, to be honest, bulan ni dengan bulan Oktober dengan bulan November memang aku dah full everything. Review yang paid, yang berbayar, aku memang dah tak ambil yang free dah sebab memang tak ada masa. So aku memang kena ambil yang berbayar je. So yang berbayar pun memang dah full dah. Aku terpaksa, ada yang aku terpaksa tolak, aku kena pilih barang apa yang aku nak, barang apa yang terpaksa tolak. Masa kadang-kadang bila duit banyak ni kan, kita tak ada masa. Tapi bila kita ada masa, kita tak ada duit. So macam nak balance kat tu, kita kena belajar untuk balance kat tu. Sebabnya nanti aku nak pergi, nak pergilah honeymoon dengan Farisha. Kita orang tak pernah pergi honeymoon lagi. Pergi ke mana korang stay tune je lah vlog aku dengan Farisha. Okay guys, kita tunggu yang Realme ni. Yang Realme tu Farisha tak tahu lagi. Mampus aku.
Aduh, masalah kat ni. Ada lagi satu. Ada lagi satu nak buat review. So, Realme dah 4, 5. Yang lain 6. Aku rasa bulan ni saja lebih dekat 10 ataupun lebih. Bulan ni lebih daripada 10 review. Tengok kat sini dia cakap it's a paid review. So aku dah tanya dah. Aku kalau boleh aku nak tolak guys. Kita kena minta approval dulu. Macam biasalah. Kita minta approval daripada Farisha. Hello, can I in? Can I in? Okay, Farisha dia kalau tengah masak kita tak boleh kacau. I want approval from you. No worry, I don't take your video. What about? Guess what? What about? It's about guess lah. You want to take another review? What? But this one is a paid. Paid also. Paid also. Then this month you have many paid. No, my paid. Okay. Ada cakap bulan ni dan bulan depan. Busy. Lepas tu dia cakap paid review. Then how? 1,500. How about our plan? I will try work harder. I will try edit video non-stop. Later we got money, then we can go everywhere. Okay. I want before November. You will finish your job all. Okay, jangan risau. Kita punya percutian takkan terhalang. So, can I approve this job? You can approve, but as I said, before November. Okay, I do my best. Okay. No, don't do your best. Then? You said, promise me. Okay, I promise you. I ask first when they want the video. Okay. I need to work. Bye. Video yang paling aku tak sabar sekali tunggu, which is aku nak pergi ambil iPhone 13 aku. Ha, aku ada order iPhone 13 dari tu. Memang struggle jugalah. Video tu kau boleh tengok kat sini. Ha, so, untuk hari ni kita nak pergi ambil phone tu. Ha, dia dah hantar message dah untuk dah boleh pergi pick up dah. Cepatlah. Kita nak pergi ambil iPhone 13 Pro Max 1TB. Tak ada 1TB. Dah siap dah. Jom. Let's go. Aku cuit tu. Let's go. Oh, by the way, kita dah pindah rumah baru guys. Vlognya kita akan buat house tour. Nanti stay tune guys. Siapa yang tahu hari ni memang buat story sebuah our house. Nak tahu macam mana kita boleh dapat rumah ni apa semua, korang kena stay tune lah. Aku akan buat next video. Maybe dalam seminggu, dua minggu akan datang. Sebabnya makan masa guys. Okci dah ada rumah baru guys. Dia dah ada rumah dekat bahagian belakang dia. So vlog ni akan jadi in the next vlog lah. Kita nak pergi ambil iPhone dulu guys untuk video kali ni. Let's go. Okay guys, sekarang kita dah dekat. Kita tak pergi ambil lagi. Kita nak pergi makan dulu, isi perut dulu. So nanti kita akan beli Farisha. Sebabnya Farisha ni kalau nak tunggu dia minta, dia tak akan minta. Tak nak. Sebab nanti ada orang cakap ni tak malu je kikis dia lelaki. Tapi kalau you belanja mesti rezeki you makin bertambah kan? Yelah. Takpelah, kita beli Farisha benda lain je lah. Tengok ah, phone Farisha. Cara casing dah kuning dah. Aku tengok. Casing dah kuning. Phone ni kan, aku dapat Samsung yang bagi. So aku tak pakai, aku bagi Farisha. Aku ingatkan dia tak nak pakai. Sampai sekarang dia pakai. Dah berapa tahun dah? Setahun lebih. Kenapa dia hantar air? Lepas tu dia cakap terima kasih. Patutnya kita lah cakap terima kasih kat dia sebab hantar air. Terima kasih sebab order. And kita bertukar ke vlog iPhone. Sebabnya malas nak bawa kamera. Amat. Kita nak buat unboxing guys. Ni dah beli iPhone 13. Tak pelik lah, dia tak ada macam dia tak ada plastik. Lepas tu kotak pun nipis. Macam gini je. Tapi still tak buka lagi lah. Aku tunggu daripada dekat kedai tadi dan kereta tadi lagi. Aku tunggu nak buka benda ni. Nak tengok kan, sebab aku tak tengok lagi. Tapi aku kena sabar. Sebabnya aku nak balik, aku nak kena shoot unboxing. Walaupun tak dibayar oleh Apple, tapi that's my job bro. Kita kena set up dulu lah. Have you ever wondered macam ni aku buat unboxing kan, ataupun macam ni aku buat review? First thing aku kena unboxing tu guys, sebabnya aku tak tahu lagi apa ada kotak tu. So kita shoot top angle untuk unboxing dulu. Lepas tu aku akan study and then kita akan cakap aero. So you get what I mean. Jom.